Kyoshi dapetin game 1, ini udah bisa dipastikan pasti bisa diamanin cangkanya. Karena gini, betul. Potensial cangkanya ini bisa numbangin Parsianya. Jadi sini ini bisa ngincer seorang Wan. Kalau posisinya Wan nggak ketutup bus atau nggak ketutup oleh timnya, ini bisa di burst abis. Dan kalau di God Lane, kita lihat hero yang bisa numbangin Kagura. Mungkin kalau misalnya mau ada Chou, itu oke banget. Atau mungkin mau bermain Marksman atau Ali sekalipun bisa nempel. It's okay. Tapi kita lihat, pick kali ini jatuh kepada Teng, jeng, 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 jeng. Wow, Harith. Oke, okay. Hero signature dari Clover sudah digunakan untuk kali ini. El Clasico baru draftnya aja udah panas banget. Gue ngelihat ini bener-bener, kalau misalnya kalian ngikutin dari dulu banget, ini udah kayak hero signature banyak banget kedua belah pihak yang diamankan. Antimes dengan Uranus, Lancelot dengan Albert, dan bahkan Pakuito, Grok, Kagura, hero signature banyak banget dari Kihoshi, dan bahkan EVOS Legend sudah mempersiapkan counternya. Tapi untuk kali ini dari draft Opung Wawa, dari draftnya memilih ke arah mana untuk kali ini? Saya seharusnya sih ke arah RRQ sih, mereka bisa ngerusuh di awal dengan Grok juga. Oke, kalau Talia? Karena Om Wawa RRQ, aku EVOS deh kalau gitu. Ya, RRQ 1, EVOS 1, this is it! El Clasico MPL Season yang ke-8, kita langsung menuju ke Line of Dawn untuk memperlihatkan akankah Raja dari segala Raja yang menang ataukah Sang Raja Hutan akan berteriak roar di arah Line of Dawn. Langsung di tengah ada Clay, ada Finn, dan meanwhile di sisi samping Sin di God Lane, dan juga Antimatch masih berada di Off Lane tadi ya. Yes, dan lihat bagaimana pergerakan Finn dan juga Clay di area mid lane langsung mengincar, menyicil ke arah seorang Wan. Perlahan-lahan namun pasti, begitu pula dengan ada satu buah Saime Umbrella langsung dilontarkan rack-nya. Langsung mundur lagi, sementara itu mereka nampaknya ingin ngejagain seorang Versix dulu. Bayi macannya di peeling off dulu karena Wan, kita tahu Finn maksudnya sorry bakal ngedistract banget atau ngeganggu ke arah jungle yang dimiliki oleh Versix. Oke, okay, tapi kali ini kita lihat R7 sampai bantu kali Little Wanderer. Just in case kalau misalnya Albert terlambat untuk bantu team fight. Di mana R7 dia ngerelain ke tengah itu adalah salah satu hal yang cukup baik mungkin untuk offlaner. Dan bahkan di sisi lain kita bisa melihat Finn benar-benar mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends. Bahkan Persik udah dilihat berhasil mendapatkan satu buah orange buff-nya. Dan Clover tidak berada di posisi yang cukup baik. Karena di sini kita lihat Clover agak sedikit dipukul mundur oleh seorang Bang Sin dan Wan. Bakal coba untuk ngelepasin, ngilangin sebuah Little Wonder. Wan bakal coba dipasang begitu saja. Tapi kamera pindah ke arah bottom lane. Dan bahkan Wan masih punya Wings. By Wings masih bisa untuk kabur. Nggak mau terlalu panik. Nggak mau gunain flickernya. Karena dia bakal tahan sampai ada white card. Meanwhile, RKT bakal coba untuk ngegigit PYN sedikit demi sedikit. Untuk mengganggu pergerakan. Basic tertinggal. Sudah level 4. Akan cover spot. Tapi flicker digunakan untuk kabur terlebih dahulu. Tali. Yes, masih ada satu buah flicker, sementara itu langsung aja di barrier jalan dari seorang Versix ditutup sudah. Dan kali ini langsung datang bala bantuan dari R7 juga. Rotasi di arah mid lane langsung memberikan gempuran kepada seorang Wan. Masih ada Wings by Wings, tapi sayang sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan ini dia first blood, langsung berhasil dikantongi Death Sonata di pop up. Tapi Versix tidak berhasil untuk men-take down seorang Finn kali ini, Ranger Mas. Body block yang baik dari seorang RRQ Hoshi berhasil mengamankan PYN. Lihat kompak ditutup pintunya, benar-benar satu peluru pun gak ada yang bisa masuk. Di saat sisi lain R7 dengan no outstrike yang dia miliki berhasil dapetin Versix, dapetin Wan. Dan ini sebenarnya kerugian untuk EVOS Legends. Mereka bakal coba dipasang, yang overtime dikeluarkan. Wan belum level 4, Garvan of Ice Tank dipasang begitu saja. Four of Nature tapi Wings by Wings masih menyelamatkan seorang Wan. Meanwhile di bottom lane, Anti-Mage benar-benar mengganggu pergerakan dari R7. Dan Turtle belum ada yang colek sama sekali. Turtle bakal coba di zoning out oleh seorang PYN. Menuju ke arah seorang Turtle. Dibuka begitu saja. RKT gak ada speaker RRQ. Digigit PYN-nya sudah level 4. Baik tempupa. Dan ternyata Feather Estek dibuka untuk memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi. Di sisi lain, Albert bersama dengan R7 bakal coba untuk dapetin Turtle tanpa ada kontes dari seorang Felsik kalian. Yes, dan ini dia Turtle berhasil dikantongi dengan cukup mudah tanpa adanya kontes. Sementara itu lihat bagaimana seorang Uranus mencoba untuk men-zoning out it. Ini dia scene-nya terkena Death Sonata dan Rhapsody. Tapi sayang sekali langsung dibalaskan aja dengan ada Meteor Shower. Finn dari posisi belakang juga langsung membantu. Sayang sekali Granger-nya harus tumbang. Dan ini dia Clover-nya mencoba untuk menggila, membalaskan dendam. Tapi one hit dari seorang Clover. Feather Rhapsody juga di pop up cukup sekarang.
Brock-nya yang hilang ternyata, dan Clover langsung menjadi incaran oleh seorang Albert Phantom Execution ke arah depan dan di backup dengan ada satu buah item Koopa Power-nya, tapi ternyata harus memulangkan seorang Clover Ranger Mas. Tapi ternyata tadi Diko yang baik dari seorang Clover dengan Flicker yang bagus, tapi retribution dari seorang Albert menumpahkan di arah River. Meanwhile dari bottom lane, anti-match dia menahan minionnya supaya tidak terlalu maju dari para pemain tim di Force Legends. Lihat di arah top lane sana, satu buah retribution diamankan oleh seorang Versik. Gold buff-nya diamankan, Feather Extract shot dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan para pemain dari tim Force Legends kali ini mereka kehilangan 3 poin terlebih dahulu dibanding RRQOC. Perbandingan 1000 gold di menit yang keempat, ini bukan hal yang cukup baik untuk kedua belah tim, tapi ternyata di sisi lain, para pemain dari tim EVOS Legends, mereka struggle is real, karena Clover hero scalingnya cukup lama mungkin untuk bisa farming tentunya, Talia. Yap, dan ini dia, lihat bagaimana seorang anti-mage langsung menjadi bulan-bulanan di posisi terdepan. Tidak bisa untuk melarikan diri karena gempuran tiga pemain dari RRQ begitu hebatnya. Meteor Shower di bawah untuk menahan, tapi dari belakang sudah datang dengan seorang Varsha. The Banner Ice Rack yang berhasil menumbangkan Chang'e di area top lane, Ranger Mas. Yes, kombinasi yang bagus. Lihat, Feather Extract telah dikeluarkan. Tapi di arah top lane, bahkan dengan pertolongan dari seorang One, berhasil mendapatkan Gold Turret dan Outer Turret. Energy Shield-nya sudah hilang. Dari itemnya, silakan Opung Wawa. Yes, sebagaimana juga tadi memang ya kombinasi yang manis banget untuk skill yang keluar. Dan dari itemnya juga bakal mengarah ke Clock of Destiny untuk Kagura dari play-nya. Grok-nya sendiri masih di Warrior Boots-nya. Dan masih menantikan untuk next itemnya apa, War Axe untuk Lancelot. Dan bakal jauh lebih sakit lagi pastinya nanti dengan ada Pakito dari R7 yang kembali. R7 di sini dia sangat aktif untuk memberikan backupan ke teman-teman yang lain. Talia. Yap, dan ini dia di area mid lane sudah dapat item Koopa karena seorang R7 nge-buying time aja dari R7. Benar-benar nge-zoning karena kali ini Lancelotnya dengan free mengamankan Turtle dan juga satu orang Clover. Begitu pula langsung bergerak ke arah objektif di area top lane versi. Dan suaranya on point berhasil memulangkan seorang R7 di area mid lane dan langsung mendominasi dan mencuri satu buah roh kursa di sana. Oh, solo kill yang dilakukan, Feather Extract telah dikeluarkan kali ini di arah mid lane. Lihat, untuk mengusir menurut seorang Clay. Clay nggak ada yang overturn, jadi it's okay untuk Persik. Bahkan beberapa waktu belakangan kali ini di arah bottom lane, lihat anti-match yang bahkan tadi kalah berhasil mendapatkan satu buah turret. Satu cutting minion yang bagus dari anti-match. Albert di arah bottom lane pun harus membantu melakukan clear minion. Anti-match belum di-purse, dia masih ditahan, masih terlalu kuat, masih terlalu berat untuk di-pick off solo oleh seorang Clay. Tapi balik lagi, dengan kult yang dimiliki dari tim RRQ, Wosi masih memimpin dengan 6 poin kill yang didapatkan. Tapi turretnya mereka satu sama. Dan Sin ketika dia kalah lane, kalau misalnya kalian sadar, dia langsung berubah rotasinya. Dia bakal berada di mid lane, dia bakal clearing minion saja. Sedangkan Wan di arah bottom lane bakal coba ditumbangin. Begitu saja R7 pada saat dikeluarkan, bakal digunakan. Wan bakal memancing keributan, gak ada flicker lagi. R7 seorang diri. Lihat, 2 versus 1 apakah mampu bisa menumbangkan. Tapi ternyata Wan berhasil menjadi kado di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Panther telah dikeluarkan, Rek menjadi pilihan. Bakal masih menggunakan panternya dari seorang Albert. Dan this is it. RKT pun harus tumpang dari top lane. Meanwhile di arah mid lane, kali ini anti-match gak bisa bertahan. Bang Sinis kami, anti-match harus mundur ke arah belakang. Dan satu buah Meteor Shower, sembur. Hanya untuk healing minion di arah mid lane, Opung Awa. Yes, nice play dari kedua tim. Bahkan ini adalah high level play bagi masing-masing. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Finn menutup jalan untuk Versik agar tidak bisa keluar. Dan kembali ada double team yang terjadi juga. Dan Versik ternyata, apakah dia masih bisa sanggup untuk kabur yang sepertinya sangat sulit sekali, Talia? Yap, ternyata nggak bisa kabur, dimandiin dengan dana Meteor Shower. Double kill dari seorang Sin berhasil dikantongi dan bergerak ke arah mid lane. Mencoba untuk nge-clear wave minionnya dari gempuran di Force Legends, nggak mau dikasih. Tapi nah, ada satu buah Biden Koopa, mencoba untuk memperlambat dan kali ini masih bisa ditahan. Outer turret di arah mid lane masih bisa berdiri kokoh dari tim RRQ. Dan masukin kita menit ke-7, perbedaan net worth 2000 diungguli oleh RRQ Hoshi sejauh ini. Dan player goldnya, by Living Mandiri, Albert, memimpin di puncak, Om Wawa. Yes, dan kita tahu banget ya bahwa ketika Assassin dari Lancelot bisa leading seperti ini, mereka ada baiknya untuk bisa mengamankan mid game juga. Karena sangat berbahaya ketika terlalu lama dibawa sampai dengan ke late game. Karena di sana ada Granger yang bisa memainkan jarak nantinya juga. Gimana, Ojo?
Tapi kita lihat di sini bakal ada team fight hingga Overton telah keluar. Dead Sonata dikeluarkan menikah seorang T. Tapi lihat barir 1x24 jam. Portal telah dibuka. FAN memberikan semua jiwa dan raga di garis depan. Tapi ternyata masih ada Watchers tunggu di karena belakang. Dihindari pada yang terdekat satu buah. Terus tapi ternyata Meteor Shower. Lihat backup dari kedua belah tim. Semuanya menutup jalan. Albert pun ditahan. Dan bahkan EPOS Legends pun membuka posisi dari versi kali ini pun gak bisa digapai RRQOC. Ini permainan yang luar biasa. Dan lihat kalau kata R Shepeng, jangan lupa vote momen game favorit kalian di Snake Video. Pokoknya download di aplikasi dan jangan lupa untuk vote momen tim dan juga momen kalian ya. Sedangkan di arah midlane, Persik lihat Rhapsody indahnya kan bermuara belum dikeluarkan. Tapi Meteor Shower terkelirin minion saja. Di arah midlane, mereka tidak ada yang mau menjadi pertukaran. Ultimate harus mundur ke arah belakang. Bahkan di arah top lane, kita lihat Pakuitonya tidak mau maksa ke arah seorang Haritan. Bahkan Ultimate, hingga over telah dikeluarkan. Still survive in the midlane, gak ada lagi Meteor Shower. Ultimate still survive in the bottom lane. Albert tershutter, satu poin celangan sudah hilang. Dan bahkan hadir Albert di midlane, soal RKT. Melilih seorang ke VYN, gak punya flicker lagi. VYN udah ada. Ternyata Dead Sonata di godnya begitu saja. Dan bahkan VYS masih dengan santai, nyaman, tetrap, gak mengenai flickernya. Meanwhile di arah midlane, R7 mencoba untuk memukul anti-match. Dan kali ini belum bonyok, belum bencol. Masih coba ditahan dan tidak ada minion untuk midlane. What a play from RQC dan EVOS Legends kali ini. Dan sedangkan di arah bottom lane, versi Rico Tastastas, sang bayi macan, mulai membalikan keadaan. EVOS Legends mulai mengkontrol laning-nya dari lane of dark. Dan bakal pada ST, bujukan seorang Baksin, satu hit terakhir, Baksin still survive. Dan bahkan tidak ada item kupa karena belakang Talia. Gempuran yang tiara hentinya dari kedua belah tim. Lihat bagaimana mereka bermain disiplin ketika yang satu sepertinya tahu jobnya masing-masing untuk melakukan split push, untuk melakukan zoning, ganking, bahkan nge-buying time. Karena kali ini Lord juga sudah ada hadir di Land of Dawn, yang mana ini bakal menjadi Lord yang dikontes habis-habisan, mengingat sudah ada Dominance Ice juga yang sudah dibuat oleh R7, Omowa. Yes, dan ini tinggal bagaimana cara mereka untuk melakukan setup. Dan ya, benar banget, kayak kita masih menunggu lagi untuk next item dari Pakito atau dari R7. Kira-kira bakal mengarah ke defense item kah? Atau bakal mengarah ke attack item kah? Dan untuk Granger sendiri sudah mengamankan langsung movement speed item. Ada Hunter Strike di sana, ada Brute Force, ada Endless Battle juga. Dan team fight-nya di sini masih menjadi saling pok satu sama lain juga, Oji. Oke, langsung aja Bang Sin diamankan. Satu untuk satu, one tidak ada. Dan bahkan Bang Sin gak ada retribution siapa yang masih diamankan. Tapi seperti PNT mengamankan tanpa ada kontes. Masih dapatkan satu, PN di depan sana. R7 terlalu dini, terlalu memaksakan. Knockout saya telah keluarkan dan bahkan masih bisa jam untuk mundur. R7 still survive, bahkan Abor bersama dengan PYN harus mundur. Mereka hampir saja terpikau, tapi ternyata satu jam terakhir dari R7 menyelamatkan harinya, Talia. Yes, bisa menyelamatkan harinya. Sementara itu Lord kali ini langsung bergerak ke area bottom lane. Begitu pula dengan area Clover yang langsung melakukan split push di area top lane. Dan Finn langsung membuat satu buah Athena Shield untuk mendeny magic damage yang dimiliki oleh Juan dan juga Clover. Dan anti-match bundle banget, bahkan dari seorang Versix mencoba untuk nge-cutting di area mid lane. Dan R7 kali ini akan menjadi incaran cukup sekarat. Begitu pula dengan area Rek yang langsung menjadi incaran, tapi ternyata Clay terkena dead sonata yang cukup sakit. Langsung dipulangkan, bahkan Meteor Shower-nya masih bisa ditahankan aja oleh teman-teman EVOS Legends. Legend Pak. Meanwhile di arah bottom lane, Lord mulai masuk anti-match untuk meng-cutting para pemain dari tim RQOC. Raja dan sekarang Raja, satu buah pancar, satu buah sorot sekarang belakang, tapi damage-nya baru aja sedikit. PNS yang digunakan, Albert mencoba menggoceng, mendikoy, dan bahkan gak berhasil mem-pick off seorang Albert. Lihat, lihat jiggle-nya, ganteng doang gak bisa jiggle, tapi di sini Albert udah ganteng bisa jiggle. Dan bahkan mereka dengan satu buah Lord baru bisa membubarkan satu inhibitor turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari EVOS Legends membalikan keadaan yang mereka kehilangan poin banyak. Dan tadi gold yang mereka tertinggal jauh, bahkan sekarang tertinggal 3.000 untuk tim EVOS Legends. Nah, replaynya Omowa. Yes, dan ini dia untuk replaynya sendiri mengenai Radiant Armor. Ketika sudah berhasil didapatkan oleh Antimatch, dia itu sangat sekali di garis depan. Dan satu momen di mana R7 berhasil keculik itu ngebalikin semuanya, dan momen itu beralih ke EVOS Legends. Dan ini PR banget untuk RRQOC sekarang adalah bagaimana EVOS Legends, mereka sudah mengamankan Radiant Armor yang berarti bawa Meteor Shower. Damage yang bakal ke-reduce sangat besar sekali, Oji.
Okay, dan dipaksakan bahkan di arah mid lane-nya, turret-nya harusnya dipamankan dan berhasil. Tapi VYN ini dengan grok-nya benar-benar mengganggu. Bayangin aja, dia dengan portal 1x24 jamnya dengan posisi yang tepat itu bakal bisa numbangin siapapun. Tapi lihat, Meteor Shower telah dikeluarkan untuk memukul mundur. Slow dari satu Ice Queen One membuat anti-match setidaknya gak bisa mendekat ke para pemain dari tim Arachiosi. Membuat Space Albert berhasil mendapatkan purple buff, Talia. Yes, berhasil mendapatkan purple buff dan lihat bagaimana kali ini Albert mencoba untuk di zoning. Sudah ada Death Sonata yang di pop up tapi masih ada Phantom Execution ke arah depan. Masih bisa kembali lagi dari seorang Albert. Begitu pula dengan area anti-match yang melakukan face check habis-habisan menjadi sandbag di area depan. Versinya perlahan-lahan namun pasti dia memberikan zoning habis-habisan nge-pressure hingga ke arah base milik RRQ Hoshi. Akankah RRQ Hoshi mendapatkan momentumnya kembali ketika mereka sudah kehilangan inhibitor tertarik di area bottom lane? Albert gak boleh offside lagi. Albert tadi itu benar-benar dilindungi oleh Sin dan juga VYN. Kalau misalnya Albert main masuk-masuk aja kayak tadi, itu bakal bisa di-pick off. Albert di-pick off. Tidak ada Lord untuk RRQ Hoshi. Dan tidak ada Lord ini mungkin menjadi inhibitor yang selanjutnya harus pecah. Tapi lihat, di sana Harith dari Clovers udah dikasih purple buff. Tandanya ini udah mulai memasuki ke late game. Dan real-time win probability menuju ke arah 66%. EVOS Legends, Sang Raja Hutan, memiliki 66%. PYN kali ini mencoba membuka visi. Masih ada portal 1x24 jam. Anti-match berada di depan sana. Menjaga posisi sedangkan Persik dilakukan satu buah clearing di arah top lane. Beda restrik hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari RRQ Hoshi. Dari Raja Segala Raja yang menggetarkan pasukan dari RRQ Hoshi kali ini, Talia. Yes, dan Albert pun sudah mempunyai Wind Talker. Kali ini akan menambah attack speed-nya lagi. Akan lebih sakit lagi. Tapi sementara itu Versik terkena portal. Langsung aja ditutup. Tapi ternyata masih ada Meteor Shower. Tapi Versik yang masih ditahankan aja. Dibadarin oleh seorang Rek. Itu pula dengan R7 yang ternyata mencoba untuk nge-flanking dari belakang. Mengincar ke arah seorang Wan. Tapi ternyata dia yang harus dipulangkan. Tapi apa yang terjadi? Rek ternyata menerima damage yang begitu besar. Dia harus hilang. Begitu pula dengan adanya Kagura. Sementara itu akan mengincar. Kali ini mencoba untuk membalaskan dendamnya dari seorang Clover. Meteor Shower-nya ditahan aja. Finnya cukup sekarang dia harus kembali ke belakang dengan ada satu buah wall charge. Tapi mega kill yang bagus banget. Versik berhasil menumbangkan R7 di atas. Perpisahan war yang terjadi ternyata nggak bisa mengawal para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan lihat anti-match bakal nge-buying time. Anti-match ke-block semua pemain RRQ Hoshi. Untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan satu buah lord. Dan terlambat, anti-match still survive. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan. Albert gak punya panjat. Bakal coba digoceng dengan digoceng. Satu piring tetangga dengan tarian piring dari anti-match. Berhasil menumbangkan seorang Albert ketika ada lord. Ini bencana. Albert butuh 40 detik sedangkan lord tersisa 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yes, ini dia. Yap, langsung mengarah ke arah bottom lane di mana sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Otomatis Lord akan langsung masuk menyerang ke area base. Akankah bisa ditahan dengan adanya Chang'e? Yang kita tahu high ground defense-nya cukup kuat dengan Meteor Shower-nya, tapi kali ini mencoba untuk diamankan aja dari segi orange buff-nya. Anti-match, lihat dia berani banget untuk nge-zoning teman-teman dari RRQ Hoshi. Oji. Yes. Lihat, ada Lord di arah bottom lane. Udah mulai masuk ke arah base-nya. Bakal coba di decoy. Bytem Kupa dikeluarkan. Pedersen telah keluar. Albert gak punya buff ungu. Tapi kali ini lihat, Klein harus mundurkan belakang. Yang nyawa pertama sih coba ditahan. Meteor Shower diberikan. Berhasil mendumbangkan Lord. VN ke arah belakang. VN bakal sumbangin. Tapi lihat satu buah hari Summer Force dikeluarkan. Bakal fokus menuju ke arah base-nya. Dan Persing masih di atas. One by situation. Bayang lihat pun berhasil mendumbangkan Persing. Shantan didapatkan. Dan base-nya. EVOS Legends masih bisa dapetin satu buah parsa yang harus tumbang. Tapi ternyata Clover dipukul mundur. Base-nya masih bisa bertahan. Clover gak bisa pulang. Menjadi goyang. Summer Force dikeluarkan. Dan ternyata Yeager Momentum take the Clover down kali ini, Talia. Overcommit nampaknya datang dari arah EVOS Legend. Mereka berusaha untuk melakukan endgame. Karena melihat adanya satu hit banget di arah base milik RRQ Hoshi. Tapi ternyata RRQ Hoshi berkata lain. Dia benar-benar ingin membalikan keadaan. Dan lihat akankah ini menjadi one strike pull. Sekarang bersisa Rex sendirian. Yang kali ini berusaha untuk menahan gempuran dari R7 dan juga Clay Rangerman.
Yes, coba fokus menuju ke arah turretnya. Ini puternya hilang. Bang coba dipaksakan begitu saja. Tapi Rek masih punya flicker ke arah belakang. Masih coba untuk mempertahankan. Bahkan Bang Sin bersama Clay dan juga R. Sepeng memilih untuk mundur. Balik, balik. Retreat informasi telah diberikan. Evos Legends kehilangan satu buah gigi. Ini bisa turret. Tapi ternyata mereka masih bertahan. Dengan adanya team fight seperti tadi. Dengan dipaksakan one by one situation. Untungnya Albert punya endless battle. True damage yang diberikan dari seorang Albert dengan basic attack berhasil menemukan seorang versi yang bahkan sudah punya satu buah brute force. Athena juga memiliki sebuah defensive magical. Tapi ternyata Albert dengan true damage-nya menghujam versi dan memulangkan sang bayi macan ke habitat hutannya, Opung Wawa. Yes, dan juga gue masih menantikan ya, karena di sini sudah ada dua immortal yang dipegang oleh Arkyosi dan kita belum melihat dari EVOS Legends. Ingat, semakin lama waktunya, pastinya respawn time akan lebih lama juga sih, Oji. Oke, tapi kali itu lihat, Meteor Shower dikeluarkan. Anti-match menang semua damage yang diberikan. Dengan item yang dia berikan, tapi kali ini anti-match berhasil memukul Albert pun tetap tak punya purple buff. Orange buff-nya bakal sebentar lagi muncul ke Land of Dawn, tapi win. Real-time win probability-nya bakal dikeluarkan. Satu buah Meteor Shower dikeluarkan, Fenerbahce bakal ditumbang. Ini Albert langsung menujam seorang Wan Anama dari Ponti ini harus hilang. Anti-match menang semua damage yang diberikan. R7 fokus karena seorang versi, warnya terpisah menjadi dua. Tapi apakah ini akan menjadi satu untuk satu? Tapi ternyata tidak, R7 masih bertahan untuk kabur. Serangan anti-match juga, serangan dua-duanya still survive. The best of laner dari kedua belah pihak. Berhasil mendapatkan, apakah Versik terguling? Versik apa yang terjadi? Versik terlalu dalam. Bahkan Clover kali ini gak punya summon pos. Mencoba dijemput, tapi Winston Sanchon gak bisa menyelamatkan hari. Double kill didapatkan ketika Lord muncul. Ini bencana untuk EVOS Legends. Yes, bakal lihat mencoba untuk dipaksakan aja. Arki masih mau lebih mengincar karena seorang Rek dan menyisakan anti-match kali ini sendirian. Dan lihat bagaimana anti-match mencoba untuk menahan gempuran dari para pemain Arki Hoshi. Nge-buying time menunggu adanya Wan yang sebentar lagi akan respon. Tapi akankah anti-match bisa? Dan ternyata begitu tebal darah dari seorang Uranus dan Arki Hoshi. Mereka memilih untuk mengamankan Bapak Lord jadi menghilangkan Uranus yang ke tangan Arzaman dan juga Clay yang sebentar lagi berhasil menumbangkan Uranus. Dan ini dia Lord ditambah satu buah Uranus merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi Arki Hoshi. Beli satu gratis satu yang dilakukan Arki Hoshi kali ini. Beli satu Lord dan gratis bonus anti-match. Itu adalah hal yang gak baik. Sedangkan Lord sudah muncul ke arah mid lane. Para pemain dari Arki Hoshi lengkap dengan 5 playernya. Sedangkan dari EVOS Legends mereka kehilangan anti-match. Mereka gak bisa ke arah backline. Lihat VYN menutup pintu untuk menahan sedikit pergerakan dari seorang Lord. Tapi ternyata Lordnya dengan lincah lewat gang kecil di samping jalan. Ada Estek dikeluarkan. Langsung ada Meteor Shower. Memukul nubur para pemain dari EVOS Legends. Ada VN di garis depan. Masih coba ditahan. Membuka Power of Nature. Tapi ternyata kalau ada Wall Charge. Kali ini Clay minion di arah top end untuk mendapatkan satu buah turret. Dan bahkan Lordnya sudah hilang. Flicker digunakan. Hingga overturn-nya terlalu panas. Tapi ternyata R7 masih mau lebih. Clover menjadi pilihan. Ada Albert di sana. Satu poin diamankan. Wall Charge menghilangkan suara Clover. Dan mereka kehilangan lagi. Clover salah satu. Good laner dan salah satu. Pemberian damage terbesar. Ini lihat. Beda Estek telah dikeluarkan. Terus juga langsung RKT. R7 pun masih bertahan. Dan turret dibalikan keadaannya. Para pemain dari tim EVOS Legend kali ini lihat dengan satu buah panjang. Menunjukkan secara persik. Terus dikeluarkan. Nggak mau terlalu terburu-buru. Dan R7 fokus karena one. Dan masih ada satu buah wings by wing. Sedangkan Artimates menang semua damage yang diberikan. Meanwhile di bottom lane. Mereka hampir kehilangan turretnya Talia. Yes, menjadi sandbag di area depan dan lihat bagaimana juga dari R7 mencoba untuk memberikan gempuran lebih. Mortalnya pecah, kali ini dari Finn masih bisa selamat, ternyata enggak, Persiknya hilang juga. Dan kali ini lihat bagaimana anti-match benar-benar menjadi sandbag dan RRQ nampaknya akan mengamankan game yang pertama kali ini, Ranger Mas. Oh my god, what an epic comeback from RRQ. Hoshi take the game one. Ini bencana, Opung Wawa, silakan.